Shalom, Bapak Yahweh memberkati Anda dimanapun Anda berada. Dan di video ini saya akan berbicara dengan topik kunci masuk sorga atau kunci masuk Samayim. Jadi sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Yesua Hamasia, dan sebagai orang Kristen, kita harus tahu kunci untuk masuk surga. Karena tanpa kunci untuk masuk surga, kita tidak akan bisa masuk tanpa memiliki kunci untuk masuk surga. Jadi untuk masuk ke dalam surga, kita harus mempunyai kunci. Seperti juga kalau kita mau masuk ke dalam rumah yang terkunci, kita membutuhkan kunci untuk membuka rumah tersebut supaya kita bisa masuk ke dalam rumah kita. Dan tanpa mempunyai kunci untuk membuka rumah kita yang terkunci, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam rumah kita tersebut. Begitu juga kalau kita mau membuka lemari yang terkunci. Kalau kita mau membuka lemari yang terkunci, pasti kita akan mengambil kunci untuk membuka lemari tersebut. Dan dengan kunci tersebut, maka lemari tersebut akan bisa terbuka dengan mudah. Dan juga sebagai orang yang beriman dan percaya, kita juga harus mempunyai kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita umat Kristiani mau masuk ke dalam surga, kita harus mempunyai kunci. Jadi kunci untuk masuk ke dalam surga adalah kasih. Kunci untuk masuk ke dalam surga adalah kasih. Jadi tanpa kita memiliki kasih, kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam Samayim. Jadi kunci untuk masuk ke dalam sorga adalah kasih. Jadi kita harus mempunyai kasih. Milikilah kasih dalam kehidupan kita setiap hari, karena kasih itu adalah kunci untuk masuk ke dalam sorga atau Samayim. Dan tanpa memiliki kasih, kita tidak akan bisa masuk ke dalam Samayim, karena kasih adalah kunci untuk masuk ke dalam Samayim atau surga. Dan karena itu, marilah kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita, dan mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Dan marilah kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena kalau orang yang tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai kasih kepada Tuhan dan tidak mempunyai kasih kepada sesama manusia, dia tidak akan memiliki kunci untuk masuk ke dalam surga. Karena hanya orang yang mempunyai kasih saja yang bisa masuk ke dalam surga. Karena kasih adalah kunci untuk masuk ke dalam surga milik Bapa Yahweh. Dan surga itu adalah milik Bapa Yahweh, dan kasih itu adalah
kunci untuk masuk ke dalam surga. Dan karena itu, marilah kita untuk memperbanyak kasih di dunia fana ini, memperbanyak kasih kepada Tuhan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Dan marilah kita untuk mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena kasih juga itu adalah kekal dan abadi. Kasih itu kekal dan abadi, dan kasih itu adalah kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi marilah kita untuk menyempurnakan kasih kita di dunia fana ini. Dan janganlah kita selalu melakukan keinginan-keinginan daging dalam hidup kita, seperti suka menyakiti orang, memukul orang, membenci orang, dan melakukan hal-hal keinginan-keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Karena orang yang selalu melakukan keinginan-keinginan daging berarti dia tidak mempunyai kasih, atau dia mempunyai kasih tapi kasihnya sangat sedikit. Karena itu, janganlah kita selalu melakukan keinginan-keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Dan marilah kita untuk selalu melakukan kasih. Perbanyaklah kasih di dunia ini, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sekali lagi, kunci untuk masuk surga atau kunci untuk masuk samayem adalah kasih. Karena tanpa kunci, kita tidak akan bisa masuk ke dalam samayem. Karena itu, perbanyaklah kasih dan banyaklah melakukan kasih kepada Tuhan dan sesama kita manusia, mengasihi diri kita sendiri seperti mengasihi orang lain, saling tolong-menolong, saling membantu, dan banyak melakukan kasih dalam hidup kita. Dan dengan banyak melakukan kasih, maka niscaya kita akan bisa masuk ke dalam surga. Dan dengan banyak memiliki kasih, kita akan mudah untuk masuk ke dalam surga milik Bapa Yahweh. Dan sekian dulu topik pembicaraan saya tentang kunci untuk masuk surga. Jadi untuk masuk surga, kita harus mempunyai kunci. Jadi kuncinya untuk masuk surga adalah kasih. Jadi perbanyaklah kasih di dunia ini, dan kalau bisa melakukan kasih di dunia ini dengan sempurna. Dan semakin banyak melakukan kasih, maka kita akan semakin mudah untuk masuk surga. Karena kunci untuk masuk surga adalah kasih. Sekian dulu pembicaraan saya ini. Semoga bermanfaat bagi umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di topik yang lain. Bapa Yahweh memberkati Anda dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa kasih komentar dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. Bapa Yahweh memberkati Anda dimanapun Anda berada. Amin.